Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Ayus, Riri Fairuz dikabarkan belum menjalani hubungan dekat dengan sosok yang lain. Baik Riri Fairuz maupun Ayus terlihat tetap kompak dengan anak-anaknya meski keduanya telah bercerai. Dengan menyandang status janda selama 6 bulan, Riri Fairuz diketahui belum memiliki kedekatan dengan laki-laki lain. Namun kesendirian Riri Fairuz tentu tidak membuatnya sepi dari incaran laki-laki. Pada kesempatan obrolannya dengan Maya Estianti, Riri Fairuz mengaku terdapat laki-laki yang sedang mendekatinya. "Yah, alhamdulillah ada aja sih yang lagi dekat sama aku," ucap Riri Fairuz. Pemilik nama asli Eri Fitria ini masih belum mengungkapkan sosok nama laki-laki yang mendekatinya. Namun dia menyebutkan ciri-ciri dan usia dari laki-laki yang mendekatinya. "Rata-rata berondong," ujarnya. Meski mengaku sedang memiliki proses kedekatan dengan laki-laki, Riri menyatakan belum siap ke jenjang selanjutnya. "Bukan gak mau sih, belum pengen serius gitu," tuturnya. Akan tetapi, pengalaman yang membuatnya harus bercerai ternyata berdampak dengan pertemanannya kepada laki-laki. Dia menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjalin hubungan dan ikatan suci dengan laki-laki. "Karena trauma, jadi belum pengen ke jenjang yang serius apalagi ada ikatan," ungkapnya. "Kalau Mimin sih oke-oke aja, asal lelaki itu bisa bertanggung jawab," namun kembali lagi pada Riri Fairuz, pilihan ada di tangannya.